Geometer informasi terpercaya. Atau nanti ada usulan dari fraksi masing-masing untuk mendengarkan pihak-pihak yang terkait ataupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap undang-undang Omnibus Law ini. Yang keempat, badan legislasi menugaskan kepada tenaga ahli badan legislasi bersama dengan badan keahlian DPR untuk membuat sandaran ataupun matriks undang-undang norma yang ada dalam undang-undang cipta kerja ini dengan undang-undang yang terkena dampak, yakni ada 79 undang-undang. Jadi pembahasannya itu setelah mendengarkan masukan ataupun uji publik yang akan dilakukan oleh Badan Legislasi. Badan Legislasi menjamin sepenuhnya dan menjadi kesepakatan semua fraksi tadi untuk terlebih dahulu mendengarkan masukan dari semua stakeholder, semua pemangku kepentingan sebelum pembahasan di daftar interpretasi masalah dari 11 klaster yang ada. Yang kelima, keputusan pada legislasi tadi dalam rangka penyusunan jadwal ini bahwa pembahasan BIM itu akan dimulai dengan membahaskan klaster yang paling tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat. Kemudian yang terakhir, kondisi yang saat ini pandemi virus corona ini, Pak. Tadi ada pembahasan nggak di Balek bahwa RUU ini bisa diselesaikan sampai kapan gitu, target sampai ke tingkat 2. Artinya ada nggak pembahasan itu, berapa lama kira-kira Balek bisa menuntaskan ini dalam kondisi situasi yang saat ini? Ya, jadi kita sudah selesai, Balek tidak ada target yang punya negosiasi.
memang ada yang berkembang, dan itu memang sesuai tadi itu ya pembahasan itu maksimal 2 kali masa sidang. Tapi karena COVID-19 kita tidak memiliki target seperti itu. Ada yang lain? Cukup kan? Cukup ya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.